Right now, I'm with Susi Susanti. What's happening in Indonesia? Will you be seeking asylum here or in other countries? Do you still consider yourself Indonesian? Dan pengurusan surat bukti kewarganegaraan kami jauh lebih sulit daripada yang janjikan, Pak. Mereka nawarin Susi untuk trial di sana. Di mana? Jakarta? Papa pingin Susi menjadi pemain bulu tangkis Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Aku ngutang dulu kalau gitu. Selamat bergabung di Pelatnas. Saya lihat bakat luar biasa di kamu. Tapi bakat saja tidak cukup. Lawan terbesar kita, kita sendiri. Blok Asia dan Blok Eropa akan segera bertarung. Dalam badminton. Tapi kalau badminton bisa mempersatukan dan memperkuat negara. Gue perlu lu di Sudirman Cup. Siap, Cik. Lo, Susi Susanti, sir. Susi, kamu adalah ujung tombak daripada negara kita. Bawa pulang emas ya, Sus. Iya, Pak Presiden. Kamu pikir piala dan medali-medali yang kamu raih selama ini itu bisa nolong kita kalau ada kerusuhan? Susi, bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Surat keluarga negara saya nggak keluar-keluar. Sebagai atlet, kami hanya terlatih untuk berjuang. Untuk menangkis, untuk jatuh dan bangkit kembali. Untuk membela, untuk bertahan, untuk membedakan kawan dari lawan, dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. So no, I don't. You don't consider yourself Indonesian? I don't consider. I am Indonesian. And I will always be.